Desain kamar tidur sempit, minimalis, sederhana. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Semakin hari, semakin sulit mendapatkan lahan yang cukup luas untuk membangun rumah yang ideal menurut kita. Akhirnya berimbas pada kecilnya area untuk ruangan-ruangan di rumah, salah satunya kamar bungil. Akhirnya memang diperlukan kreativitas yang lebih untuk sebuah kamar bungil agar nampak indah dan juga nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Kamar bungil ini cocok untuk anak remaja. Desain kamar tidur bungil terbaru, ciptakan fokus dengan warna dinding yang berbeda. Salah satu cara untuk membuat ruangan tampak lebih menarik adalah menciptakan fokus, misalnya dinding pada desain ini. Untuk kamar sempit, Anda bisa membuat fokus dengan warna cat yang berbeda di salah satu dinding. Yang paling direkomendasikan adalah dinding sempit di area belakang ranjang. Desain kamar bungil untuk dua orang. Kamar bungil juga bisa menjadi ruangan yang cukup untuk dua kasur. Solusinya menggunakan divan single. Supaya lebih hemat ruang, penataannya bisa disejajarkan. Lalu letakkan meja di antara keduanya untuk meletakkan barang pribadi dan lampu tidur. Kamar bungil minimalis, lebih sedikit dekorasi akan lebih nampak luas. Kamar tidur yang bungil sebenarnya tidak membutuhkan banyak dekorasi. Tujuannya supaya area yang lebih tampak luas secara visual. Seperti halnya gambar berikut ini, yang didominasi warna putih dan minim furniture. Ciptakan ruang sederhana dengan elemen vegetasi. Untuk menciptakan kamar bungil yang lebih nyaman, Anda juga bisa menyediakan beberapa pot tanaman hias. Tanaman ini bisa diletakkan di dekat jendela atau juga di dekat ranjang. Secara visual, keberadaan tanaman hias akan membuat ruangan menjadi lebih alami dan nyaman. Menciptakan area fokus dengan perpaduan warna coklat dan putih. Pemilihan warna putih dan coklat adalah perpaduan yang sederhana dan universal. Warna-warna ini bisa diaplikasikan di kamar mungil. Untuk mengesankan fokus di belakang ranjang, buat dindingnya berwarna coklat, sementara dinding lainnya berwarna putih. Hiasan dinding dengan mural hitam putih, dekorasi dinding dengan kamar tidur mungil. Dekorasi dinding desain kamar tidur mungil. Menciptakan kamar dengan nuansa monokrom juga akan tepat untuk ruang sempit, karena secara visual tampak lebih luas dan terang.
Thank you.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.